Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama channel Eko Aza. Pada video kali ini kita akan melihat secara detail proses pemasangan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, tentunya dengan pantauan udara dengan zoom yang maksimal sehingga bakal terlihat lebih jelas. Kita akan melihat mulai dari posisi depan, yaitu pergerakan roller track laying mesin, kemudian bergeser ke belakang, penurunan bantalan dengan sistem otomatis dan jaraknya yang akurat dan terukur sahabat YouTube, tentunya dengan mesin canggih. Kemudian bergeser ke belakang, pemasangan karet isolator, kemudian melihat detik-detik rel menyentuh bantalan, kemudian dilintasi oleh roda track laying mesin. Nah, ini sangat menarik sekali untuk disimak. Baik sahabat YouTube, kita akan mendekat ke arah TLM dan terbang berada di atas jalan tol Padaleunyi saat ini. Namun jaraknya lumayan cukup jauh dari track laying mesin karena ini zoomnya sangat maksimal, yaitu 8 kali zoom sehingga terlihat lebih jelas dan lebih detail lagi. Tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Eko Aza agar bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan semoga tayangan ini bisa dijadikan suatu wawasan bagi kita semua, dan juga tentunya semoga bermanfaat bagi sahabat YouTube semua. Tetap simak videonya sampai akhir.